Halo nih Chalovers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Thailand, berikut ini 20 drama Thailand perjodohan romantis dan kawin kontrak yang wajib kamu saksikan. Satu, My Husband in Love. Nah, di urutan yang pertama nih Ninja Lover, rasa drama My Husband in Love yang memiliki 15 episode ini dibintangi oleh artis kenamaan Makrin yang berperan sebagai Tian dan Miunita yang berperan sebagai Moon. Diproduksi oleh Annie Tong Prasom, My Husband in Love menceritakan tentang Tian yang dipaksa oleh ibunya untuk melakukan pernikahan dengan Moon. Moon merupakan anak dari teman ibunya Tian yang telah lama meninggal dunia saat usia Moy masih sangat muda. Hingga akhirnya pada suatu hari Moy diadopsi oleh ibunya Tian. Telah tinggal dan tumbuh bersama Moy membuat Tian menolak perjodohan tersebut. Tian beralasan bahwa dia memiliki kriteria tersendiri mengenai wanita yang akan dia nikahi dan wanita itu bukanlah Moy. Tetapi Ninja Lover, seiring berjalannya waktu tanpa disadari benih-benih cinta di hati Tian mulai tumbuh untuk Moy. 2. Sapphire Import. Nah, di urutan kedua nih Ninja Lover, drama Sapphire Import yang memiliki 17 episode ini bergenre komedi romantis. Lakon Thailand ini menceritakan tentang Lisa yang diperankan oleh Min Pichaya Watamuntri. Dia sekolah dan lulus di Inggris, berasal dari keluarga kaya dan sangat manja. Saat Lisa kembali ke negara asalnya Thailand, dia menyadari bahwa sekarang orang tuanya memiliki hutang yang cukup besar. Akhirnya dia terpaksa harus mencari pekerjaan demi membayar hutang orang tuanya. Sementara Don yang diperankan oleh Mik Tong Raya adalah cucu dari pemilik pertanian yang sangat terkenal. Saat kakek Don meninggal, dia berjanji akan menjadikannya penerus dan mengelola pertaniannya. Namun Ninja Lovers, hal ini ada syaratnya. Untuk jadi penerus pertanian, Don diharuskan untuk menikah dan memiliki momongan dalam 1 tahun. Nah Ninja Lovers, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan menikah? Nah Ninja Lovers, ditonton ya kelanjutannya. 3. My Forever Sunshine. Nah selanjutnya Ninja Lovers, drama My Forever Sunshine yang memiliki 19 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Paeng yang diperankan oleh Kau Supasara Tanacharat adalah gadis cantik, berasal dari keluarga kaya dan dia wanita muda yang pemberontak. Dia harus pindah ke rumah Artit semenjak orang tuanya meninggal. Orang tua Artit pernah membantu orang tua Paeng dari hutang, tetapi sebagai gantinya mereka dijodohkan. Artit yang mengetahui tentang perjodohan itu langsung menolak karena dia tidak memiliki perasaan terhadap Paeng. Nah bagaimana kisah selanjutnya? Nah Ninja Lover, jangan lupa disaksikan ya. 4. My Secret Bride atau Kau Wan Hai Nau Pan Sai Lu. Nah di urutan keempat nih Ninja Lover, drama My Secret Bride yang memiliki 18 episode ini menceritakan tentang kisah seorang gadis nakal bernama Suam yang diperankan oleh Kau Supasara Tanacara. Dia berasal dari daerah kumuh di pinggiran kota. Suatu hari ia bertemu dengan Danurut yang diperankan oleh Warinton Panhakan untuk pertama kalinya. Langsung jatuh hati karena ketampanan dan kebaikannya. Danurut merupakan sosok polisi baik hati. Dia sempat membantu Suam keluar dari masalah tuduhan palsu yang menimpa dirinya. Sejak insiden itu, Suam diminta untuk jadi seorang mata-mata polisi oleh Detuan yang diperankan oleh Autanakon Pusayanon, yakni wakil komandan sedang menyamar. Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah siapakah yang akan mendapatkan hati Suam Ninja Lovers? Nah ditonton ya keseruannya. 5. Sapai TKO atau Bride in Duchess. Nah selanjutnya Ninja Lovers, drama Sapai TKO yang memiliki 20 episode ini bergenre komedi romantis. Lagu Thailand ini menceritakan tentang seorang pria yang menyewa gadis untuk mencegah ibunya menjodohkan dia dengan wanita lain. Namun hal ini justru menjadi perang antara ibu mertua dan menantu perempuan. Ravid yang diperankan oleh Dan Warachit Dan Wong adalah seorang pria muda yang dipaksa menikahi orang asing yang tidak dikenalinya oleh sang ibu. Sedangkan
Ketika Rafid sudah memiliki pacar yang disewanya, ibunya tidak menyukai hal itu. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Rafid terus dijodohkan? Nah, Ninja Lovers ditonton ya kelanjutannya. 6. Tiwa Sondau. Nah, di urutan ke-6 Ninja Lovers, drama Tiwa Sondau yang memiliki 16 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Tiwa adalah pewaris dari keluarga kaya, tetapi hilang di laut saat kecil dan dibesarkan di pulau terpencil. Sementara Kondau adalah seorang gadis cantik dan pintar yang bekerja untuk keluarga kaya, tetapi ingin sekali memulai bisnis di Korea Selatan. Saat bekerja, dia jatuh dari tebing ke laut sambil berlari dari seorang pria yang terobsesi dengan kecantikannya. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di Pulau Tiwa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, Ninja Lovers ditonton ya keseruannya. 7. Huai Jai Sila. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Huai Jai Sila yang memiliki 27 episode ini menceritakan tentang pembalasan dendam dari seorang anak kepada ibu tirinya yang begitu jahat semasa kecil. Seringkali anak tersebut dianiaya dan disiksa oleh orang tua tirinya. Dia bahkan hampir terbunuh oleh ibu tirinya, namun diselamatkan oleh orang yang melihatnya. Nah, Ninja Lover, setelah tumbuh dewasa, perasaan benci pun membesar dan pembalasan dendam dimulai dengan menggunakan identitas baru. Namun, dengan identitas baru tersebut, ia lalu bertemu dengan wanita dan jatuh cinta. Nah, Ninja Lover, jangan lupa ditonton ya. 8. Love at First Head. Nah, di urutan ke-8 ini Ninja Lover, drama Love at First Head yang memiliki 13 episode ini menceritakan tentang ketika seorang dokter yang pintar, tampan, dan dinamakan dengan Dr. Poop bertemu dengan seorang superstar kelua yang saling bertolak dan bukan tipe idamannya. Akhirnya mereka saling membenci pada pandangan pertama, tetapi ketika mereka harus hidup bersama, sesuatu yang aneh pun terjadi. Sepertinya Dr. Poop jatuh cinta pada kelua. Untuk menyelamatkan wajahnya dari apa yang dia katakan sebelumnya bahwa dia bukan tipenya, jadi dia mencoba untuk bertindak dan tidak menyukainya. Tapi bisakah dia? Nah, Ninja Lovers, apa yang akan menjadi akhir dari pasangan ini, benci atau jadi kekasih? Nah, ditonton ya keseruannya. 9. Trabab Si Sompu. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Trabab Si Sompu yang memiliki 24 episode ini menceritakan tentang pembalasan dendam. Cerita diawali dari seorang wanita muda bernama Kang Sadan yang menyukai Pat Sakon, yakni seorang pewaris tunggal dari keluarga kaya raya yang sangat dingin dan tidak mudah jatuh cinta, terutama terhadap wanita yang bernama Kang Sadan. Nah, penasaran kan Ninja Lovers, apakah cintanya dapat diterima? Nah, Ninja Lovers ditonton ya keseruannya. 10. The Crown Princess. Nah, di urutan ke-10 nih Ninja Lovers, drama The Crown Princess yang memiliki 12 episode ini bergenre drama romantis. Lakon Thailand ini mengisahkan tentang seorang putri sebuah negara kecil yang setelah penobatannya menjadi dalam bahaya. Untuk melindunginya, mereka mengirimnya ke Thailand dan seorang prajurit angkatan laut menjadi pengawalnya. Letnan Davin yang diperankan oleh Nadet Kugimia adalah seorang petugas pasukan khusus marinir. Di sisi lain, ada putri Elias yang diperankan oleh Ban Urasaya terbunuh di laut. Gelombang tersebut membuat tubuhnya ke pulau terpencil. Di antara mereka, Davin menemukan tubuh Putri Elias tergeletak di pantai. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Putri Elias dan Davin dapat bersatu? Nah, ditonton ya keseruannya. 11. Love Destiny atau Bipup Pai Saniwat. Benci jadi cinta nih Ninja Lovers. Akhirnya keperbadian Karakade berubah jadi baik dan Dad mencintainya dengan tulus. Nah, selanjutnya Ninja Lover, drama Love Destiny yang memiliki 15 episode ini menceritakan tentang Kade Surang yang merupakan arkeolog gemuk berusia 25 tahun. Suatu hari dia menderita kecelakaan setelah bertemu hantu Karakade dan kembali ke masa lalu, ke era Ayutthaya sekitar 300 tahun yang lalu. Dia bangun di mayat Karakade tepat setelah dia meninggal. Karakade adalah orang yang sangat jahat dan
egois. Semua orang membencinya, terutama Dad yang bertunangan yang menyukai gadis lain. Tetapi ayahnya dan ayah Karakade adalah teman baik dan mereka berjanji bahwa anak-anak mereka akan menikah satu sama lain. 12. Jiao Shao Changyeon. Nah, di urutan ke-12 nih Ninja Lovers, drama Jiao Shao Changyeon yang memiliki 30 episode ini bergenre komedi romantis. Drama Thailand ini menceritakan tentang Mina adalah gadis yang keras kepala dan montir mobil berbakat. Sedangkan Pupat adalah pewaris dari perusahaan yang bergerak di bidang produksi suku cadang mobil. Ayahnya mengatur pernikahan antara Pupat dan Mina dengan harapan dia bisa menyembuhkan hatinya yang terluka di masa lalu dan mengembalikan minatnya pada hidup. Segalanya tampak baik-baik saja, tetapi tiba-tiba mantannya kembali dan adik laki-laki Pupat mulai menunjukkan minat pada Mina. 13. Jiao Shao Jumyeom atau Unwilling Bride. Nah, selanjutnya Angel Lover, drama Jiao Shao Jumyeom yang memiliki 16 episode ini bergenre komedi romantis. Lakon Thailand ini menceritakan tentang Mai Sarin yang diperankan oleh Pup Luk Fontip adalah wanita bisnis yang tidak tahu malu dan dia adalah ratu industri hiburan. Dia tidak mau mempercayai siapapun kecuali Sarut yang diperankan oleh Bum Tosawun adalah teman dekatnya yang dikenalnya selama bertahun-tahun. Mereka memulai sebuah hubungan dan dia setuju untuk menikah dengannya. Tetapi Ninja Lovers, pada hari pernikahan dia tidak bisa menghubunginya. 14. Buang Hong. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Buang Hong yang memiliki 12 episode ini bergenre komedi romantis. Lakon Thailand ini menceritakan tentang mengikuti kejatuhan seorang gadis kaya bernama Pim Lapas yang diperankan oleh Kimberly. Hidupnya dimulai dengan cerah dan dia adalah putri seorang pria kaya yang memiliki pacar yang hebat dan merupakan model yang terkenal. Karena nasib bisa berubah, suatu hari Pim Lapas kehilangan segalanya. Pacarnya meninggalkannya dan ayahnya meninggal sementara ibu tirinya tinggal dengan semua kekayaannya. Dalam sekejap mata, Pim Lapas menjadi yatim piatu dan tanpa uang. Selama situasi putus asa, Pim Lapas dihubungi oleh orang misterius. Mereka memberi Pim Lapas tawaran yang tidak bisa ia tolak. Nah, penasaran kan Angel Lovers apa kelanjutannya? Nah, jangan lupa ditonton ya. 15. Ragnakara. Nah, di urutan ke-15 nih Ninja Lovers, drama Ragnakara yang memiliki 12 episode ini menceritakan tentang Jauh Noi Suk Kawong adalah seorang bangsawan jatuh cinta pada Main Muang dalam pandangan pertama. Main Muang memiliki seorang saudara seayah bernama Mingla. Ibu Mingla yang juga bibi Main Muang tidak mau Main Muang lebih dikenal daripada putrinya sendiri. Jadi dia memperingati Main Muang dan memaksanya untuk melakukan segala alanya bagi Mingla. Ketika Mingla melihat Jauh Noi, dia jatuh cinta pada pria itu. Menyadari hal ini, Main Muang mundur untuk saudara perempuannya itu. Nah, Ninja Lover sad girl banget nih. Nah, bagaimanakah hubungan Jauh Noi dan Main Muang akan bertahan dalam menghadapi segala tantangan? Nah, Ninja Lover jangan lupa ditonton ya. 16. Princess Hours. Nah, di urutan ke-16 nih Ninja Lover, drama Princess Hours yang merupakan adaptasi dari Princess Hours Korea Selatan. Drama ini memiliki 20 episode yang menceritakan dimulai dengan diagnosis raja ketika itu. Dia dinyatakan sakit, jadi dia harus menyerahkan tahtanya kepada putra mahkota pada masa pemerintahan batin. Diputuskan untuk melaksanakan pernikahan kerajaan besar Crown Prince In dengan Kaning, seorang gadis spontan, melamun kuat, dan kadang-kadang agak kekanak-kanakan tapi semangat dan juga cantik. Keduanya belajar di sekolah yang sama namun tidak kenal satu sama lain. Putra mahkota pernah berjanji harus rendah hati dan nenek moyangnya memiliki hubungan dengan royalti. Kompromi disepakati oleh raja tua yakni kakek In yang merupakan teman dari kakek Kaning. Prince In memiliki pacar rahasia yang memintanya untuk menikah, tapi dia menolak untuk mengikuti impiannya dan lebih memilih karir. Dia menjadi seorang pemanah sehingga Prince In memutuskan
memutuskan untuk menerima perjodohan oleh kakeknya. Nah, Ninja Lovers, bagaimanakah lanjutan kisah mereka? Akankah mereka jadi menikah? Nah, Ninja Lovers, ditonton ya keseruannya. 17. Lom Son Ruk. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Lom Son Ruk yang memiliki 14 episode ini dibintangi oleh Nadette, memainkan saudara kembar. Satu adalah seorang dokter dan satunya lagi seorang pengusaha. Masing-masing dari mereka memiliki minat cinta. Sedangkan Patarin adalah seorang gadis muda yang lemah terhadap dunia dan berpikir bahwa pacarnya memberikan cintanya dengan tulus, tetapi menyadari bahwa dia ditipu dan digunakan sebagai alat. Suatu hari dia pulang ke tempat kelahirannya di pedesaan untuk beristirahat dan merawat hatinya yang terluka parah. Kemudian Patarin bertemu dan menerima tawaran dari Pranon, yakni seorang dokter yang idealis, untuk menikah dengannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah mereka akan menikah? Nah, Ninja Lovers, ditonton ya kelanjutannya. 18. Neong Nai Shuang. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Neong Nai Shuang yang memiliki 12 episode ini bergenre drama romantis. Lakon Thailand ini menceritakan tentang Neong adalah seorang anak dari diplomat yang sangat terkenal dan dihormati di Thailand. Ia kuliah di Perancis dan saat kembali ke Thailand, banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk mendekati Neong dan mendapatkan perhatian dari Neong. Tentu saja tujuannya adalah agar bisa menikah dengan Neong yang tampan dan kaya raya itu. Sementara Pum adalah seorang gadis yatim piatu yang sejak kecil tinggal bersama paman dan bibinya. Ia memiliki dua orang saudara sepupu yang sangat menyayanginya. Sejak kecil, Pum dan Neong sudah memiliki hubungan yang tidak baik karena Neong selalu bersikap arogan pada Pum. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, Ninja Lovers, ditonton ya kelanjutannya. 19. Kubik. Nah, di urutan ke-19 nih, Ninja Lovers, drama Kubik yang memiliki 16 episode ini menceritakan tentang sepasang kakak beradik cantik, yakni Rutainang dan Nentaka, yang mempunyai karakter berseberangan. Karena kesulitan ekonomi, ayah mereka meminjam uang pada mafia Hong Kong bernama Ling Lang Sur dengan jaminan putrinya Nentaka. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Nentaka akan menikah dengan mafia tersebut? Nah, Ninja Lovers, jangan lupa ditonton ya. 20. Lah Ruk Sut Kop Fah. Nah, di urutan terakhir nih, Ninja Lovers, drama Lah Ruk Sut Kop Fah yang memiliki 20 episode ini bergenre komedi romantis. Lakon Thailand ini menceritakan tentang Mat Tana adalah keturunan kerajaan muda dan cantik. Ibunya Raja Naigun dari Thailand. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan Pangeran Raya, yakni Pangeran Meg. Ayah Pangeran Meg, Raja Indra, dan ayah Mat Tana, Tamarat, adalah teman universitas yang berjanji satu sama lain untuk menikahi anak-anak mereka begitu mereka dewasa. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nah, Ninja Lovers, ditonton ya kelanjutannya.